came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me. Halo kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Welcome to Bang Har Official. Dan di vlog kali ini aku berada di Pulau Pinang lagi, tapi aku tepat di Pantai Queens Bay. Kalau kalian pernah dengar ya, Pantai Queens Bay tempat orang-orang nongkrong di sini. Dan yang paling enaknya di sini gratis, nggak bayar tiket apapun. Oke, hari ini di pagi hari yang cerah ini aku mau nunjukin sama kalian bahwa Pantai Queens Bay ini juga walaupun gratis, bersih dan santai juga ya, nggak terlalu apa, nggak terlalu banyak pengganggu-pengganggu ataupun kriminal-kriminal. Nah, ini dia pantainya kawan-kawan, kelihatannya cerah sekali pagi ini dan baru selesai hujan di sini ya kawan-kawan. Bersih ya kawan-kawan, daerahnya bersih, lengkap, nyaman, asri. Kita langsung ke sana, kita coba review dulu. Sambil kita jalan-jalan, sambil kita nge-review daerah pantainya dulu kawan-kawan. Nah, di sebelah sana itu ada kapal. Kapal apa nggak tahu ya, aku pun nggak ngerti itu kapal-kapal ya kali. Dia karam di situ aja. Ini baru selesai hujan nih ya. Nih air. Tuh air masih becek. Ini lagi sepi. Biasanya kalau sore hari menjelang malam di sini rame. Dekat batu-batu itu kadang-kadang duduk tuh di rumput sana tuh kadang-kadang. Nah, ini pintu masuknya ini ya. Pintu masuk yang kadang orang turun dari taksi online di sini, turun dari bus ataupun dari taksi, atau pokoknya inilah pintu masuknya gitu. Coba jalan dulu, telusurin pinggirannya nih, batu-batunya nih. Iya, kita jalan di tepi pantai, guys. Kalian boleh lihat ya, di sini nggak rame orang. Lebih nyaman sih rasaku kalau lagi sepi kayak gini untuk ngevlog kayak gini. Nggak terlalu jadi bahan perhatian gitu sama orang-orang di sekitar. Ya, soalnya jujur aku pemalu, guys. Nah, itu ada orang menjala. Lagi menjala ikan, guys. Tapi anehnya rasaku ikan ada di tengah, guys. Kenapa bapak ini ngejalannya di tepi, guys? Yang penting menjala aja gitu ya. Yang penting yakin aja gitu. Tapi bapak ini kayaknya punya keyakinan tinggi dia. A few moments later. Tuh kan, benar kan, kosong. Orang ikan di tengah, kalau di tepi itu jarang ada ikan. Nah, di sebelah sana itu tempat orang makan biasanya. Tempat orang makan kalau udah malam nanti terbuka. Banyak burung gagak di sini ya guys.
Pasti kalian yang sering nongkrong di sini nih ada cerita kenangan masing-masing ya. Mungkin sama pacarnya pernah duduk di batu ini atau mungkin pernah duduk di ujung sana. Ya, kalian punya cerita masing-masing. Yang punya, yang udah pernah ke sini, jangan lupa di komen ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Videonya singkat aja dulu ya, karena ini kecil aja sih daerahnya kan, cuma ini doang. Dengan ini doang. Sampai di sini aja dulu vlog kali ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen video di bawah. Oke, bye bye, see you the next video.